Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Honor X7B 5G upgraded version dari Honor X7B yang dilancarkan pada akhir tahun lepas. Ada 3 poin yang membezakan antara model baru dengan model lama, but for sure kedua-dua adalah smartphone bawah 1000 yang sangat-sangat berbaloi untuk anda beli. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Plus, kalau anda berminat untuk beli barang-barang yang saya dah review dalam video-video channel YouTube Mona Lisa, anda boleh join channel Telegram sebab dekat situ saya ada buat announcement barang apa yang saya nak jual, harga dia murah, certain item tu masih lagi boleh nego. Link ada dalam ruangan description box below. Sebelum saya detailkan lagi 3 benda tadi, jom kita tengok dengan lebih dekat apa yang Honor offer dekat Honor X7B 5G. First sekali, of course, dia punya physical. Actually, Honor X7B 5G ni dalam kategori smartphone yang bersaiz besar. Dia punya size screen adalah 6.8 inci, sama dengan Samsung Galaxy S24 Ultra. Cuma dia tak bulky. Anda boleh tengok dari tepi, dia sangat nipis, 8.8 mm sahaja, dan berat dia hanya 199 gram. Apa yang saya suka dengan physical Honor X7B 5G ni adalah dia tak panjang. Sebaliknya, dia macam kurus, menegak macam tu, which is untuk orang yang jari dia pendek, kontot macam saya, benda ni membolehkan kita type dengan sedap. Senang untuk kita adapt dengan keyboard dia. Sebagai contoh, saya type Mona Lisa, anda boleh tengok possibility untuk saya typo tu sangat-sangat kurang. Kalau nak compare dengan saya punya Samsung Galaxy S24 Ultra, seriously, Honor X7B 5G ni jauh lagi selesa. Dan poin pertama yang membezakan antara model baru dengan model lama adalah dia punya design di bahagian belakang. Untuk Honor X7B 5G, anda boleh tengok di bahagian kamera dia ada satu plate glossy macam tu, dan sekitar dia punya bahagian belakang lain ada corak-corak diamond. Di bahagian bawah pula ada glitter. Saya tak pasti dalam video ni anda boleh nampak ke tidak, but dia punya glitter tu dari bawah ni nampak pekat, di bahagian atas kosong terus lah. Smartphone ni sekali tengok memang dapat rasa aura premium walaupun harga dia hanya bawah RM1,000 Malaysia. Okey, di bahagian kanan smartphone ni ada power button, which is dia pun adalah fingerprint scanner. Kemudian di bahagian atas dia adalah volume rocker. Untuk dia punya fingerprint scanner ni, bagi saya sangat-sangat responsif. Kita tak perlu nak tekan pun, kita just letak saja jari yang kita dah register dekat phone ni. Anda boleh tengok sendiri, dia akan unlock smartphone tanpa ada sebarang masalah. Kalau anda tekan, lagilah senang untuk dia unlock. Memang nice gila. Okey, di bahagian atas ada microphone, di bahagian kiri ada SIM card tray, which is smartphone ni dia support dual SIM card. Dan di bahagian bawah ada audio jack, lepas tu ada port USB-C dan ada speaker. Tentang dia punya speaker, dia jenis stereo speaker, and Honor minta saya highlight kepada anda yang speaker dia ni 200%, maksudnya dia punya audio tu dua kali ganda, which is benda tu betul. Memang dia punya speaker boleh dikatakan antara speaker smartphone yang kuat bawah RM1,000 Malaysia, but dia punya kualiti bagi saya so-so sahajalah. Kuat tapi dynamic dia tu kurang. Nak guna untuk layan lagu, bagi saya bolehlah. Nak kata shock, memang jauh lah. But yes, untuk gamers, kalau anda guna smartphone ni, anda boleh teka lah enemy datang belah kiri, belah kanan dengan baik, disebabkan dia punya speaker adalah jenis stereo. Okay, itu tentang dia punya speaker. Tentang screen pula, size screen dia macam saya bagi tahu kepada anda adalah 6.8 inci, dan display dia agak terang. Dia pakai display Hypertransmissive Display 90Hz. Warna yang kita nampak dekat smartphone ni bagi saya cantik ah. Dia punya warna tu meriah banyak. Kalau kita main game yang ada gelap-gelap background, macam contoh Prince of Persia yang saya tunjuk kepada anda ni, anda boleh tengok di bahagian belakang dia, crack-crack dekat dinding tu still kelihatan jelas gila kot. Plus dia punya refresh rate pun tinggi ah. So untuk animation ke, kita akan nampak lah pergerakan tu smooth gila. Macam Honor X7B 5G ni, kita boleh main Mobile Legend dengan ultra setting high refresh rate. So bila kita main Mobile Legend dekat smartphone ni, kita boleh nampak ya lah pergerakan hero effect tu sangat smooth, sangat lancar. Gameplay ataupun gaming experience dekat Honor X7B 5G ni cantik. Tapi bab tu nanti
saya highlight dengan lebih detail kejap lagi. And sambung tentang dia punya display, brightness dia tinggi 800 nits. Kalau anda nak guna di bawah terik cahaya matahari pun, dia punya screen tu tak akan jadi gelap gila. Kita still boleh baca satu persatu wording yang ada dekat display. Tak ada masalah. Contoh kalau abang rider Foodpanda ke GrabFood ke, anda nak guna, anda tengah cari smartphone untuk tengok Waze di jalan raya kan, anda memang boleh beli Honor X7B 5G. Bukan sahaja size screen dia besar 6.8 inci, dia punya display pun terang, and of course dia punya speaker pun kuat lah. Walaupun saya kata speaker dia biasa-biasa sahaja, sesuai sangat untuk rider-rider nak guna smartphone ni sebagai dia punya rujukan smartphone. Ya, memang nice lah. Okay, tentang dia punya spesifikasi pula, Honor X7B 5G ni dia berbeza dengan tadi poin pertama yang membezakan antara Honor X7B 5G dengan Honor X7B sebelum ni adalah dia punya bahagian belakang ni lah kan. Dan poin yang kedua adalah dia punya spesifikasi. Kalau Honor X7B sebelum ni dia pakai Snapdragon punya processor chipset, tapi untuk Honor X7B 5G, kalau kita tengok dekat dia punya setting, dia dah guna MediaTek Dimensity 6030 yang latest lah. Okay, ini spesifikasi dia secara penuh. Anda boleh tengok dia pakai processor MediaTek Dimensity 6020, bukan 6030, saya silap dekat situ. Lepas tu RAM dia 8GB, kita boleh tambah lagi 8GB guna Honor RAM Turbo, which is dia convert storage kita jadi RAM. Lepas tu storage adalah 256GB, resolution 2412x1080. Operating system pula dia pakai Magic OS 7.2 based on Android 13. So ini tentang dia punya spesifikasi lah. Untuk performance, multitasking tak ada masalah. Anda nak guna banyak apps dalam satu masa pun, dia boleh guna dengan sangat-sangat lancar. Untuk gaming pula kan, untuk gaming Mobile Legend, anda nak main dengan ultra setting, high, very 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 high refresh rate pun tak ada masalah. Macam saya cerita tadi, untuk PUBG Mobile, dia punya setting tu adalah HD sahaja, tak boleh nak pergi kepada HDR. Untuk Roblox, yes, boleh main macam biasa. Asphalt pun boleh main macam biasa. Cuma untuk Genshin Impact lah, Genshin Impact dia punya default setting adalah lowest. Itu pun still akan ada lagging bila kita main dia. So dekat sini anda kena tanya diri anda, anda main game apa. Setakat saya kenal mobile gamers ni, diorang tak versatile sangat. Maksudnya diorang tak tukar-tukar game eh. Kita biasa, kita loyal. Kalau kita main PUBG Mobile, then kita loyal dengan PUBG Mobile. Kalau kita main Mobile Legend, kita loyal dengan Mobile Legend. Paling banyak kita main pun 3 game dalam satu masa, itu sahajalah. So kalau anda main PUBG Mobile, anda main Mobile Legend, anda main COD, anda main Asphalt, anda main Roblox, anda main Minecraft, tak ada masalah untuk anda dapatkan gaming experience yang sedap dengan Honor X7B 5G. Untuk game AAA macam Genshin Impact, lepas tu ada Honkai Star Rail semua tu, yang tu saya rasa macam kita kena pass dululah. Boleh main tapi dia punya gaming experience bagi saya teruk gila lah. Bateri untuk Honor X7B 5G ini besar gila, sama dengan model sebelum ni, iaitu 6000 mAh. Boleh kata antara smartphone yang bateri dia sangat besar, bawah dari RM1000 Malaysia, dan dia pun support Honor Supercharge 35W. Dari segi ketahanan saya main Genshin Impact dengan lowest setting selama 3 jam juga, bateri drain dalam 27% sahaja. Agak strong sebenarnya, memang nice gila. Kalau anda sekadar guna Facebook, layan TikTok, tak ada main game sangat-sangat, then dia punya bateri tahan lagi lama lah. Okay, sebelum saya cerita poin ketiga yang membezakan antara Honor X7B 5G dengan model sebelum ni, jom kita tengok hasil gambar dan juga video yang mampu dirakam, direcord, disnap menggunakan Honor X7B 5G. Untuk makluman anda, main kamera untuk Honor X7B 5G ni besar gila, 108MP. Kemudian dia ada makro dengan depth camera 2MP, selfie kamera 8MP. Untuk video, kita boleh record Full HD dengan 30fps. Okey, tentang kualiti gambar, saya nak serahkan kepada anda bulat-bulat. Anda judge lah based on anda punya personal preference. Bagi saya, gambar ni dia bersifat subjektif. Ada orang dia suka gambar yang saturation dia tinggi, ada orang dia suka vibrance tinggi, ada orang yang color profile warm, ada orang suka yang cool. So benda ni bagi saya dia sangat-sangat subjektif. So saya serahkan kepada anda. Cuma saya nak kongsikan dengan anda experience guna kamera yang ada dekat Honor X7B 5G.
First kali dari segi dia punya sensor adaptation tu, bila mana kita bertukar tempat dari tempat gelap ke tempat cerah ataupun sebaliknya, dia punya sensor dapat switch dengan sangat-sangat cepat. Yang ni saya memang nak puji lah. Yang kedua, bila somehow ada masalah dari segi fokus, tapi benda ni sangat-sangat jarang berlaku, kalau mungkin satu per 20 macam tu lah. And dia tak kisah sama ada low light ke, lampu mencukupi ke. Kadang-kadang bila kita nak fokus kepada subjek tu, dia jadi fokus bahagian belakang. Kita tekan banyak kali pun tak jadi, guys. Kita terpaksa macam alihkan dulu kamera ke tempat lain, lepas tu kembalikan dia ke tempat yang kita nak ambil tu, baru dia dapat fokus lah. Cuma sekali lagi saya nak beritahu kepada anda, benda ni, masalah ni jarang-jarang berlaku. Okay, dari segi video pula, saya suka dengan kualiti video yang dihasilkan. Cuma anda tak boleh nak ambil video sambil berjalan. Anda bayangkan saya ambil video ni tak bergerak pun, dia punya kamera still ketar lagi lah. So the best way untuk guna video dekat smartphone ni adalah pakai tripod ataupun gimbal. Alright, last sekali, apa yang membezakan antara Honor X7B 5G dengan Honor X7B sebelum ni? Of course dekat nama dia, iaitu 5G itu sendiri. Yes, ini antara smartphone bawah 1000 yang support 5G. Kalau dulu kita boleh kata, oh, ini adalah smartphone pertama yang support 5G bawah RM1,000 Malaysia. But sorry to say, 2024 memang banyak gila smartphone bawah 1000 yang support 5G. Anda boleh tengok dekat sini, dia pun tulis 5G, 4G, 3G dan juga 2G. Adakah 5G ni memberi kesan yang sangat-sangat besar kepada kita? Okey, saya akan buat speed test untuk anda nilai sendiri. Di kawasan saya ni ada 5G. So kita go for 5G dulu. Di bahagian atas anda boleh nampak ada indikator 5G. So saya dapat speed lebih kurang dalam 700 megabit per second. Kalau saya turn off dia punya 5G, saya buka 4G sahaja, jom kita tengok berapa speed yang saya akan dapat. Atas ni anda boleh nampak 4G eh. So saya just repeat test. Oh, untuk 5G tadi saya dapat 840 megabit per second. Sekarang untuk 4G plus, dia sedang berusaha lagi 2.8, dia cuba lagi, dia cuba naikkan lagi 12 megabit per second. Usah lagi, cayok, gambar te. Nampaknya macam 12 megabit per second. Saya akan, sebab nampak macam tak adil sangat. Oh, 840 megabit per second lawan dengan, oh, sekarang dia dah mengamuk. Oh, tapi still 11, saya akan cuba sekali lagi lah sebab rasa macam tak adil gila. 840 megabit per second lawan dengan 8.9 megabit per second. Sekali lagi saya run test 4G dekat Honor X7B 5G ni. Jadi anda boleh nampak dia struggle untuk dapat 9 megabit per second. Memang rendah gila dia punya perbezaan, jurang perbezaan tu sangat ketara. Saya rasa macam kena test sekali lagi 5G, macam unfair gila dengan result yang saya dapat ni. Kita turn on 5G dekat sini dan sekali lagi anda boleh nampak di bahagian atas dah pun jadi 5G. Kita buat speed test fast.com. Dari 8 megabit per second tadi terus jadi 800 megabit per second. That's why kalau anda mampu bayar package 5G sekarang, saya sangat-sangat recommend anda untuk pakai 5G. Dah dekat-dekat 1000 dah guys, 900 megabit per second. Ini perbezaan terbesar antara Honor X7B 5G dengan Honor X7B. To be honest dengan anda, ketika video ni direcord, saya tak tahu berapa harga Honor X7B 5G. Cuma saya assume sahajalah harga dia bawah RM1,000 Malaysia. Memandangkan Honor X7B, tak silap saya, harga dia dalam RM699 Malaysia. Sebagai penutup, kalau anda sedang cari satu smartphone yang dia punya screen besar 6.8 inci, cantik, boleh guna di bawah terik matahari dengan nits 800, lepas tu dia punya speaker kuat, dia punya bateri tahan lama dengan saiz besar 6000 mAh, support lagi fast charge 35W, dan dia ada boleh main Mobile Legend, boleh main PUBG Mobile tanpa ada sebarang masalah, dan dia pun dah ada 5G, maka anda patut beli Honor X7B 5G ni lah. Link beli ada dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.